Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Megram semuanya, bertemu lagi bersama saya Ages. Di depan saya ini sudah ada beberapa sepasang handle pendek dan panjang ini ya. Seperti biasa yang saya bikin ini handle anggur dan handle panjang ini satu paket siap saya kirim ke Sulawesi. Nah ini untuk yang kemarin tanya untuk perlengkapannya untuk handle anggurnya, saya memakai ring yang 2,5 cm ini ya, dan motenya ini mote isi lampion ini 16 mm, dan mood silvernya bisa kita pakai 8 atau 10 mm seperti ini. Gundunya juga sama ya, 16 mm. Bisa kita lihat ya untuk handle seperti ini. Ini sangat kokoh sekali dan rapi seperti ini. Di sini juga nggak terlihat ada lubang-lubangnya karena saya memang bikinnya super-super kuat sekali. Untuk handle panjangnya juga sama, ini yang paling kokoh itu seperti ini. Kalau untuk yang motif lain kadang agak memanjang kalau kita naruh tas yang agak berat sedikit. Kalau yang seperti ini sangat super sekali, bisa sampai 20 kilo ya kekuatannya, lebih bahkan. Ini mantap sekali lah kalau misalkan kalian mau kalau untuk dalamannya tas mau dikasih apa itu pakai ini. Dan ini handle panjangnya seperti biasa, untuk yang motif seperti ini saya kasih gasper 2 cm dan pengait 2 cm ya, biar sama. Ini siap saya kirim ke Sulawesi ya. Buat teman-teman yang pengen pesan, silahkan bisa langsung tulis komentar saja di bawah atau bisa langsung WA saya saja, nanti nomornya akan saya kasih di deskripsi. Buat teman-teman yang baru belajar, pemula yang masih kesulitan untuk bikin seperti ini, silahkan tanya-tanya saja, atau kesulitan bikin motif seperti apa, masih agak kesulitan pemotongannya dengan kombinasinya, silahkan bisa langsung komentar saja di bawah atau langsung saja WA saya saja, nanti akan saya taruh nomornya. Gak usah malu-malu ya, gak usah bingung-bingung, insya Allah akan saya bantu sebisa saya dan sebisa mungkin ya. Mungkin sekian dulu ya video dari saya. Ini nanti sudah saya persiapkan untuk tutorialnya selanjutnya. Sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.